Sebuah video supir truk diduga enggan memberikan jalan pada rombongan TNI yang membawa alutsista viral di media sosial. Kejadian tersebut berlangsung di Jalan Probolinggo. Menuai komentar miring dari warganet, sang sopir lantas membuat video klarifikasi. Dalam video yang beredar, tampak rombongan Alhamdul 1 Kostrad Jakarta baru saja melaksanakan latihan. Rombongan tersebut lantas melintas di jalanan yang cukup ramai hingga terjebak macet. Sejumlah anggota kemudian turun dan meminta kendaraan lain untuk menepi. Mereka juga turut membantu untuk mengatur alur lalu lintas. Saat kejadian, anggota TNI tersebut tidak mempermasalahkan sang sopir yang enggan memberikan jalan. Hal itu lantaran sang sopir membawa muatan berat hingga tak mungkin bisa mundur. Setelah mendapatkan kritik, sang sopir lantas membuat klarifikasi. Akun Rudy Saputra Junior tersebut mengungkapkan bahwa kondisi Jalan Raya Probolinggo kala itu sedang ramai. Kemudian di sisi kiri ada jurang-jurang hingga ia tak bisa menepikan kendaraannya. Pengendara tersebut lantas meminta maaf lantaran ia melontarkan ucapan tak etis. Muatan berat ini. Bisa apa, muatan abad maju. Garo kan deh. Apa tanda apa nak? Tak wani ni gen apa mata ni? Tak ada apa-apa. Kano, wis seminggu iki, Pak. Seminggu iki wis ana terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini mau minta maaf terutama untuk bapak-bapak tentaranya soal video saya kemarin yang rame atau viral. Itu sebenarnya di waktu itu memang posisinya macet di jalur Ranuyoso Lumajang. Lah kebetulan saya lewat, kalau kata Jawanya itu, kalau iring-iringan ada datang iring-iringan itu istilah Jawanya itu ngeblong. Lah jadi saya langsung berhenti terus sama bapak tentaranya bilang, "Mas enggak bisa minggir." Saya jawab, "Ya enggak bisa, Pak. Saya muatan berat, soalnya kan di kiri kan jurang di Ranuyoso itu." Ya terus bapak tentaranya bilang, "Ya udah di situ saja, Mas, enggak usah minggir." Itu malah saya disuruh mundur sedikit buat untuk ngasih jalan yang dari arah berlawanan, soalnya kan kanan kiri macet gitu. Sekian atas permintaan maaf saya dari saya. Kalau ada mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.